Saudara bekerja di Bank Negara Indonesia. BNI sebagai customer service layanan luar negeri saat ini. Oke, customer service. Apa yang saudara ketahui dalam perkara ini? Apa dengan kaitannya dengan saudara pembunuhan Joshua tadi? Ketika di BAP, saya itu diberi kuasa untuk membuka data nasabah saudara Ricky Rizal. Saudara diberi kuasa untuk membuka data nasabah tentang Ricky Rizal. Iya benar. Ada apa dengan data nasabah Ricky Rizal? Ketika di BAP itu ditanyakan transaksi-transaksi yang ada di rekening saudara Ricky Rizal. Yang berkaitan dengan terdakwa Ricky Rizal. Iya benar. Saudara masih ingat data apa saja yang saudara berikan? Rekening koran. Rekening koran. Iya. Kapan terdakwa Ricky Rizal membuka rekening itu? Oh, maksudnya Ricky Rizal atau yang saya serahkan ketika BAP? Ya, yang saudara tadi kan sebutkan tadi diperiksa berkaitan dengan Ricky Rizal tadi ya, di BAP. Iya. Makanya kan artinya dia saudara mengetahui. Iya. Yang saya serahkan itu data rekening koran. Boleh saya buka? Boleh, silahkan, silahkan. Serahkan itu rekening koran tanggal 11 Juli dari rekening Ricky Rizal ada uang masuk melalui Inet Banking pemindahan dari 12.9624.9462 rekening atas nama Nofriansah Yosua sebesar 100 juta sebanyak 2 kali di tanggal yang sama. Tanggal 11? Ya, 11 Juli 2022. Tanggal 11 Juli ada pemindahan rekening dari masuk, ya, atas nama Joshua ke terdakwa Ricky Rizal. Ya, benar ya. Sejumlah 100 juta sebanyak 2 kali. Tolong ya, didekatkan. 100 juta sebanyak 2 kali. Jadi total 200 juta. 200 juta. Ya. Itu pemindahannya pakai apa? Menurut rekening koran ini keterangannya Inet Banking. Itu bisa melalui internet banking atau mobile banking. Oh, melalui M-Banking atau internet banking, yang melalui jaringan internet. Rekeningnya Joshua sendiri ada berapa uangnya yang terakhir? Saudara tahu? Mohon maaf yang mulia, untuk saudara Joshua saya tidak ada kuasa untuk membuka berkas atau data nasabahnya. Oh, tidak membuka ya, data nasabah. Iya, yang saya punya kuasa hanya saudara Ricky Rizal saja. Saudara Ricky Rizal. Iya, benar. Terus selain uang 200 juta yang masuk ke dalam rekening terdakwa Ricky Rizal, ada uang apa lagi di antara tanggal 8 ke atas? Kalau uang masuk tidak ada lagi. Uang masuk tidak ada lagi. Uang keluar ada? Uang keluar dipakai hanya pembayaran PDAM, Telkomsel, lalu pembayaran PLN, Indosat, pembelian Shopee, jumlah agak banyak sih yang mulia. Hah? Maksudnya nominalnya nggak terlalu besar, tapi nominalnya tidak terlalu ya, besar, tapi hanya pembayaran ya, hal-hal kecil. Ya, oke. Okay. Hanya 200 juta saja. Iya benar. Saudara tahu kalau seandainya pas tanggal 11 itu pada waktu ada transaksi dari sebelumnya saya tanya. Rekening pemindahan bukuan dari saudara Joshua tadi juga sama-sama di BNI? Kalau menurut rekening koran saudara Ricky Rizal ini dari BNI juga karena tercantum nomor rekening dan namanya. Oh, biasanya tercantum nomor rekening dan namanya. Iya, karena kalau misalnya dari bank lain dia hanya tercantum rekeningnya saja. Oke. Iya. Saudara tahu nggak pada tanggal 11 Juli itu saudara Joshua sudah dimakamkan? Kalau waktu itu sih saya tidak tahu. Tidak tahu. Ketika ada berita setelah ada berita ini baru tahu. Benar.